Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini, aku menceritakan sebuah tradisi atau mungkin budaya atau bisa jadi sebuah ciri khas salah satu budaya atau suku yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak ragam suku dan bangsa. Dengan begitu banyaknya keragaman suku, tentunya akan berdampak pada banyaknya budaya dan keragaman lainnya. Di antara banyaknya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, Aceh menjadi salah satu suku yang dimiliki Indonesia. Terletak di bagian paling barat Indonesia, Aceh juga memiliki ragam keunikan dan kekhasannya sendiri. Dan yang menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Aceh kebanyakan ialah penggunaan asam sunti sebagai bumbu ciri khas dari masyarakat Aceh. Begitu banyak hidangan masyarakat Aceh yang menggunakan asam sunti sebagai salah satu rempah ataupun bumbu dalam proses penggunaan atau memasaknya. Di antara masakan-masakan Aceh yang menggunakan asam sunti sebagai bumbu atau rempahnya ialah gulai Aceh yang tentunya sudah sangat terkenal. Asam keeng atau ikan kuah asam, sayur asam, bahkan pepes ikan sekalipun, atau bahkan sambal yang biasa ada dalam setiap makanan atau menu makan masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan asam sunti sebagai salah satu bumbu atau rempahnya yang tidak lain gunanya menggantikan tomat. Nah, penggunaan asam sunti ini juga bukan tanpa alasan. Asam sunti dipilih karena memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan menggunakan jenis asam lainnya. Contohnya saja dalam masakan berkuah, asam sunti akan menghasilkan kuah yang lebih kental, sehingga cita rasanya pun lebih terjaga. Penggunaan asam sunti juga tidak lain digunakan karena rasa asamnya yang tidak begitu kentara, sehingga akan terasa sedap apabila dijadikan bumbu masakan. Nah, bahan baku dari pembuatan asam sunti ini tidak lain adalah belimbing buluh atau belimbing sayur yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Itu dia tadi cerita tentang asam sunti sebagai ciri khas bumbu atau rempah dari masakan khas Aceh. Mari lestarikan budaya kita, terutama rempah-rempah dan masakan asli budaya Indonesia. Sekian podcast dariku kali ini. Sampai bertemu lagi.